Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'du. Marilah anak-anakku, kita buka majlis ini dengan membaca Ummul Quran dengan doa. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita, termasuk guru-guru pondok pesantren Darrahman dan keluarga-keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menerima amal soleh mereka, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka, dan mudah-mudahan kita yang dipanjangkan umur selalu mendapat taufik, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari ajaran-ajaran, aliran-aliran sesat, sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, urusan orang tua kita, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita dari segala macam penyakit-penyakit yang melanda di permukaan bumi ini. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Sebagaimana saya sampaikan pada sore hari ini, saya akan menjelaskan tentang Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan suci Ramadan, unzil alaihil Qur'an, di mana diturunkan kitab suci Al-Qur'an. Hudal linnas, sebagai petunjuk hidup untuk manusia. Qur'an memberikan petunjuk hidup dalam segala lapangan hidup manusia. Sebagai pribadi, bermasyarakat, bertani, berekonomi, berpolitik, semuanya Al-Quran sebagai petunjuknya. Ingin menjadi pribadi yang baik, Quran memberikan petunjuknya. Ingin menjadi keluarga yang baik, Al-Quran memberikan petunjuknya. Ingin menjadi anggota masyarakat dalam RT, RW, kelurahan, ingin menjadi orang yang baik, Quran memberikan petunjuknya. Kau akan menjadi seorang petani, Al-Quran memberikan petunjuknya. Kau menjadi seorang pelaku ekonomi, katakan istilah sekarang bisnis, Al-Quran memberikan petunjuknya. Kau mau bermain di bidang politik, Al-Quran memberikan petunjuknya. Bagaimana politik yang bermoral, politik yang berakhlak,
bukan politik yang diisi dengan segala macam kebohongan. Itulah Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran yang memberikan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tadi, wal furqan, dan Al-Quran yang membedakan antara syariat Allah, wakil Allah yang dimaksud sebagai pelaksana syariat Allah. Maka Allah turunkan kepada manusia ini satu agama, hanya agama Islam yang diturunkan oleh Allah pencipta alam semesta. Nah, ini dalam keyakinan umat Islam. Maka 25 rasul itu semuanya yang membangun Islam di permukaan bumi ini. Tidak ada perbedaan di antara para rasul sebanyak 25, tidak ada perbedaan di dalam akidah. Akidahnya satu, akidah tauhid mengesakan Allah. Sehingga dalam Al-Qur'an, di dalam Islam kita cuma mengenal dua, Al-Khaliq wal Makhluk. Yang kita sembah itu penciptanya, bukan ciptaannya. Apa yang disebut makhluk selain Allah itu makhluk, apapun bentuknya. Langit dan bumi dengan segala isinya itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah sangat murka kalau ciptaannya itu disejajarkan, didudukkan, disamakan dengan Allah, apalagi disembah seperti menyembah Allah. Allah sangat murka menyamakan ciptaannya dengan penciptanya. Akal sehat pun pasti begitu. Kalau tukang kayu bikin kursi, bikin lemari, bikin tempat tidur, jangan kau samakan tukang kayu itu sama dengan kursi dan sama dengan dipan. Itu pasti murka. Tukang jahit yang bikin jas, bikin celana, bikin kemeja, bikin segala macam pakaian, jangan kau samakan tukang jahit itu dengan celana, jangan kau samakan tukang jahit itu dengan baju. Itulah kemurkaan Allah kepada orang-orang yang syirik. Sehingga agama Islam ini agama tauhid yang dibangun semenjak Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam membawa agama Islam, mengajak umatnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam, seruannya sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini akidah yang bersih daripada syirik. Datang Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun, juga seruan Nabi Isa, seruan Nabi Musa sama. Nabi Musa mengajak umatnya Bani Israel supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihi salam, seruannya sama. Nabi Isa seperti seruan Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa alaihi salam
mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama seperti seruan Nabi Isa, seperti seruan Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini ajaran Islam tauhid. Jadi yang membangun agama Islam itu siapa? Jawaban yang benar, yang membangun agama Islam 25 rasul. Dibangun, dimulai pembangunannya oleh Nabi Adam, oleh Nabi Adam alaihi salam, kemudian diselesaikan bangunan ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Nabi Muhammad datang menyempurnakan, menyelesaikan bangunan Islam yang sudah dibangun oleh para nabi sebelumnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya dalam kitab Sahih Muslim, dalam bab Muhammad khatamun nabiyyin. Di situ Rasulullah bersabda, "Matsali wa matsalul anbiya min qabli kamatsali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadil labina." Perumpamaan saya, kata Nabi Muhammad, dengan nabi-nabi yang sebelumnya itu cuman ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Sayalah datang yang terakhir menyelesaikan bangunan tersebut. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai. Karena pembangunan selesai, Allah Subhanahu wa taala yang meresmikan, yang mendeklarasikan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi Haji yang terakhir, menurut ulama tafsir, turunlah ayat ini di Arafah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu, Al-Quran 30 juz sudah turun seluruhnya, sudah tidak ada sisanya satu ayat pun, sudah turun semuanya untuk menggantikan kitab-kitab sebelumnya. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku atas kalian dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menjelaskan Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Telah saya turunkan kepada engkau Al-Qur'an agar engkau Muhammad yang menjelaskan Al-Qur'an ini. Jadi yang paling berhak menafsirkan Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab-kitab suci yang sebelumnya menurut Al-Quran sudah dihapus, dan kalau sekarang mencari aslinya tentu tidak akan ketemu. Kita umat Islam wajib percaya bahwa Allah menurunkan beberapa kitab suci. Kitab suci
Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab suci Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Kitab suci Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab suci itu definisinya, kitab suci itu adalah firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, dan bukan perkataan para nabi, dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Jadi Injil yang asli itu Injil yang firman Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan tidak ada di dalamnya perkataan Nabi Isa, dan tidak ada di dalamnya perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Itu kitab Injil yang asli. Menurut Al-Quran, mau dicari yang asli itu, dicari di pojok bumi pun tidak ketemu menurut Al-Quran, karena sudah dihapus diganti dengan kitab suci Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran nasikhun lima ba'dahu minal kutub. Al-Quran itu menghapuskan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Allah ganti dengan kitab suci Al-Quran yang lengkap dan sepenuh menurut Al-Quran, keyakinan umat Islam. Kitab Taurat itu ialah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, ialah firman-firman Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada kaumnya, dan bukan perkataan Nabi Musa dan bukan perkataan pendeta-pendeta yang ada pada zamannya. Kitab itu dicari sekarang di ujung bumi pun tidak akan ketemu. Nah, menurut keyakinan umat Islam dan Al-Quran sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur kalamullah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, dan bukan perkataan Nabi Daud dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya, murni kalamullah. Itu kitab suci. Diturunkan Allah kitab suci Al-Quran sebagai pemungkas, penutup yang isinya sempurna 30 juz. Oleh sebab itu Allah mendeklarasikan agamanya, memproklamasikan agama Allah kepada seluruh dunia. Apa kata Allah? Waraditu lakumul islamadina, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Ini bukan pernyataan syukuran makmun, bukan pernyataan para ulama-ulama Islam, tapi ini langsung pernyataan Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, waraditu lakumul islamadina. Kemudian Allah memperkuat, innad-dina indallahil islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Ini menurut keyakinan umat Islam, dengan tidak mengurangi hormat umat Islam kepada umat-umat yang beragama lain, kita tetap menghormati. Al-Quran mempunyai banyak nama. Nama-nama Al-Quran banyak. Pertama kali Al-Quran dari Qur'aya Qur'u Qur'anan, karena Quran ini menjadi bacaan umat Islam. Membaca Al-Quran itu sudah termasuk ta'abbudiyun, ibadat, walaupun tidak paham. Membacanya Al-Quran kan itu kalamullah, oleh Allah dihitung sebagai ibadat walaupun tidak paham. Karena itu kalamullah, kita mengagungkan Allah. Membaca kalamullah, membaca perkataan Allah walaupun tidak paham, itu mendapat pahala. Itu hak Allah memberikan pahala. Nah, lalu kita berpikir secara mantiki,
Kalau baca Quran tidak paham saja oleh Allah dikasih pahala, bagaimana pahalanya orang baca Quran dan paham? Subhanallah. Tidak paham saja dikasih pahala, apalagi paham. Bagaimana pahalanya orang yang membaca Al-Quran, faham artinya dan mengamalkan isi Al-Quran? Subhanallah. Tentu pahalanya berlipat, 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 berlipat. Itu adalah hak Allah. Bagaimana pahalanya orang yang membaca Al-Quran, memahami isi Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain? Subhanallah. Nah, itu kalau kamu otaknya sehat. Nah, otak yang tidak sehat lain lagi. Kalau tak sehat, baca Quran tidak paham sudah dapat pahala, untuk apa memahami? Nah, ini namanya otaknya enggak sehat. Membaca saja sudah dapat pahala walaupun enggak paham. Nah, itu otaknya tidak sehat. Otak yang sehat membaca saja tidak paham sudah dapat pahala, apalagi kalau paham, apalagi kalau mengamalkan, apalagi kalau mengajarkan. Nah, itu otaknya sehat. Kamu termasuk sehat apa tidak otaknya? Disebut juga Al-Quran itu namanya Al-Furqan. Dari faraqa yafriku, ada yang baca yafruku, membedakan farkun. Furqan ismul masdarnya. Mengapa Al-Quran dikatakan dinamakan Al-Furqan? Karena Al-Quran yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, disebut Al-Furqan. Al-Quran disebut lagi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra. Disebut Al-Quran itu adzikra, peringatan. Karena Al-Quran selalu memberikan peringatan kepada kita supaya kita sadar. Orang yang hidup kadang-kadang tidak sadar, tidak mengerti arti hidup dan apa sebenarnya hidup di dunia ini. Allah memperingatkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhurun bainakum dan seterusnya. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini cuma permainan. Mengapa Allah mengambil kalimat permainan? Karena permainan itu tidak selamanya pasti berhenti bermain. Tidak ada permainan yang terus-menerus tanpa berhenti. Maka Allah mengambil kata-kata la'ibun walahun, permainan yang membuat orang lengah. Ya, orang yang bermain badminton, bermain sepak bola, kadang-kadang lengah, lupa kepada peraturannya. Diingatkan oleh Al-Quran bahwa permainan-permainan yang kau laksana itu semua ada aturannya. Engkau menjadi kepala rumah tangga, ada aturan. Engkau bermain di bidang ekonomi, ada aturan. Kau bermain di bidang politik, Al-Quran mengatur bagaimana politik. Al-Quran ini yang harus kita sampaikan. Mereka tidak tahu kalau Al-Quran itu isinya juga politik. Dia nyangka Al-Quran itu tidak bicara politik. Mengapa nyangka tidak bicara? Karena dia tidak pernah belajar Al-Quran. Kalau orang yang belajar Al-Quran, Al-Quran itu sempurna. Berbicara soal ekonomi, berbicara soal politik. Mengapa Islam berbicara soal rumah tangga? Supaya anggota rumah tangga yang namanya suami, istri, anak, pembantu rumah tangga, semuanya berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Tidak berakhlak preman, tidak berakhlak bajingan. Mengapa Islam berbicara soal ekonomi?
supaya pelaku-pelaku ekonomi yang berdagang di pasar-pasar, di toko-toko, di pabrik-pabrik, pengusaha-pengusaha, supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang berakhlak, orang yang bermoral. Jangan sampai pelaku-pelaku ekonomi itu penipu, preman yang akan merugikan konsumen. Itulah Islam berbicara. Islam berbicara soal pertanian, supaya pelaku-pelaku petani-petani orang yang berakhlak, tidak suka nyerobot tanahnya orang lain, dan bagaimana kewajibannya setelah panen. Itu Islam berbicara. Islam berbicara soal politik. Kalau ditanya mengapa Islam berbicara soal politik, supaya pelaku-pelaku politik, mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden, anggota DPR, para menteri, dan pejabat-pejabat pemerintah, yang mereka sebagai pelaku-pelaku politik, supaya pelaku-pelaku politik ini berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Jangan sampai pelaku-pelaku politik terdiri orang-orang yang bohong, orang-orang yang serakah, berakhlak preman, berakhlak bajingan, dan lain-lainnya. Intinya, mengapa Islam berbicara dalam segala kehidupan manusia, supaya pelaku-pelaku kehidupan itu berakhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Mantap doktrinnya. Ini otakmu saya cuci itu, supaya ilmunya mantap. Lah inilah Islam. Nah, bagaimana keadaan Al-Quran pada zaman Rasulullah? Keadaan Al-Quran pada zaman Rasulullah itu dihafal oleh para sahabat. Rata-rata para sahabat itu menghafal Al-Quran dan hafal Al-Quran. Dan ditulis ya di kertas, kadang-kadang di pelepah kurma, kadang-kadang di tulang-tulang unta. Setelah ditulis, dihafal, barulah dibuang, barulah dibakar supaya tidak keinjak-injak karena kalamullah. Itulah keadaan Quran pada zaman Rasulullah. Bagaimana keadaan Quran pada zaman Abu Bakar? Sama, dihafal. Nah, kemudian pada zaman Sayyidina Abu Bakar itu terjadilah perang. Nah, ketika terjadi perang itu, banyak pelaku-pelaku penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Karena banyak yang menghafal Al-Quran meninggal dunia, Sayyidina Umar Ibnul Khattab mempunyai usul iktiroh kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini banyak sahabat-sahabat kita yang meninggal dalam perang, maka saatnya Abu Bakar, engkau untuk mengumpulkan Al-Quran supaya menjadi satu kitab seperti yang kita lihat sekarang ini. Sayyidina Abu Bakar menjawab, wahai Umar, bagaimana saya akan berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah? Jadi tidak berani, karena zaman Rasul ya keadaan Quran seperti itu. Ya sudah seperti itu, saya tidak berani untuk berbuat sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar memberikan alasan lagi, kalau sekarang engkau tidak mengumpulkan Al-Quran menjadi satu kitab, nanti kalau para sahabat-sahabat Rasulullah yang hafal Quran sudah meninggal dunia, maka orang sesudah kita tidak kenal lagi Al-Quran, maka mereka akan kembali pada zaman jahiliyah. Nah, itu namanya alasannya mantiki, masuk di akal. Segera kau kumpulkan, nanti kalau sahabat-sahabat yang hafal Quran meninggal dunia, orang sesudah kita enggak kenal Quran lagi, kembali zaman jahiliyah.
Alasan ini diterima oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dipanggillah penulis-penulis Al-Quran, termasuk Zaid bin Thabit, termasuk Abu Tholhah, termasuk Ibnu Mas'ud dan lain-lainnya. Dikatakan pada Zaid bin Thabit, "Zaid bin Thabit, hendaknya engkau sekarang kumpulkan Al-Quran ini untuk menjadi satu kitab sesuai susunannya sebagaimana tadarusnya Rasulullah setiap bulan Ramadan." Maka susunan Al-Quran mulai Al-Fatihah, surat Al-Baqarah dan selanjutnya sampai surat An-Nas, itu susunannya istilahnya dalam ilmu Al-Quran tauqifiyun, susunan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disusun oleh para sahabat. Bukan sahabat yang menentukan ini surat Baqarah duluan, ini surat Ali Imran, ini surat An-Nisa, tidak. Setiap bulan Rasulullah itu tadarus dengan malaikat Jibril, ini surat ini, turun ayat ini letaknya di surat ini, terletak surat ini, itu tadarusnya. Jadi berdasarkan tadarusnya Rasulullah, maka disusunlah Al-Quran sesuai dengan yang diturunkan. Istilahnya tauqifiyun. Setelah disusun Al-Quran, tidak langsung sekaligus, dicek, recheck, cross-check, istilah sekarang itu. Setelah tersusun Al-Quran, dikumpulkan semua para sahabat-sahabat itu. Baca, mana hafalan Anda yang belum masuk ke kitab suci ini? Di antara mereka ada yang usul, ini hafalan saya belum masuk, masukkan. Recheck kembali. Nah, setelah dicek sampai 2-3 kali, semua yang hafal Quran kumpul, dicek Quran yang sudah disusun, semuanya menyatakan semua hafalan saya sudah masuk semua. Sempurnalah Al-Quran itu 30 juz sebagaimana yang kau lihat sekarang ini. Pada zaman Sayyidina Uthman ibni Affan, di mana Al-Quran ini tersebar ke seluruh dunia, baik kepada Arab dan non-Arab, bagi orang Arab tentu tidak ada kesulitan membaca Al-Quran itu karena bahasa dia dan huruf dia. Tetapi orang-orang non-Arab, orang-orang yang bukan Arab, mengalami kesulitan membaca Al-Quran itu. Mata atas laporan-laporan kesulitan baca Quran, Sayyidina Uthman mengumpulkan kembali Quran itu, kemudian disempurnakan tanda-tanda bacanya. Yang kurang titiknya dikasih titik, sehingga semuanya sempurna. Itulah zaman Sayyidina Uthman ibn Affan, maka lalu disebut mushaf itu mushaf Uthman. Bukan karangan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman itu menyempurnakan cara membacanya. Kitabnya tetap kitab Al-Quran yang asli sejak zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Umar. Tidak ada perubahan satu hurufnya. Nah, ini oleh orang-orang Barat Orientalis dianggap bahwa Al-Quran yang kita pegang sih bukan Quran asli, itu Quran versi Uthman, itu penyelewengan. Tidak ada Quran versi Uthman, walaupun dikatakan ada Mus'ab Uthmani, karena Sayyidina Uthman itu yang mencemburkan cara membacanya, bukan merubah Al-Quran Sayyidina Uthman, tetap Qurannya asli. Nah, ini orang-orang Barat untuk membuat umat Islam ragu-ragu, dia katakan Quran Uthmani itu tidak asli, itu Quran yang sudah dirobak oleh Sayyidina Uthman. Itu caranya orang Orientalis untuk mengobrak-abrik umat Islam. Tuduhan orang Orientalis itu tidak benar. Sayyidina Uthman tidak merubah satu kata pun, hanya menyempurnakan titik-titik, sehingga dengan titik itu, dengan harokat, dengan baris itu, orang non-Arab mudah untuk membacanya. Seperti Quran yang kita lihat sekarang ini, kitab suci Al-Quran asli, orsinil. Nah,
Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup, dan Rasulullah diturunkan rahmatan lil alamin. Alhamdulillah kita hidup dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Selama negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan selama ketuhanan yang Maha Esa tertulis dalam Pancasila, agama tidak mungkin akan hilang di Indonesia, insya Allah. Nah, maka dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang Pancasila itu tidak untuk menyatu bangsa. Saya teringat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Madinah, di mana di Madinah itu masyarakatnya pluralistik, artinya masyarakatnya bermacam-macam agama, bermacam-macam suku. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatukan mereka sehingga merupakan satu bangsa-bangsa Madinah yang bekerja sama apabila diserang oleh musuh dari luar. Nah, dalam masyarakat yang pluralistik ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyatukan bangsanya di Madinah itu dikenal dengan yang bernama Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Garis pokoknya dalam Piagam Madinah ini yang bersifat pluralistik, semua hak-hak umat beragama tetap dilindungi. Agama Yahudi dilindungi, agama Kristen dilindungi oleh Islam pada waktu itu dengan Piagam Madinah itu. Saya tidak mengkiaskan, ya, mungkin ada persamaannya dengan bangsa Indonesia yang pluralistik ini. Maka untuk menyatukan bangsa Indonesia yang pluralistik disusunlah oleh pendiri-pendiri negara, pendiri bangsa ini didirikan dengan sepakatan Pancasila yang merupakan pemersatu bangsa Indonesia yang pluralistik. Supaya anak-anakku sebagai bangsa Indonesia menyadari, nah, dalam negara yang pluralistik ini supaya hidup rukun, hidup damai, itu dilaksanakan oleh Rasulullah di Madinah. Seorang Yahudi, orang Nasrani, orang Islam yang merupakan penduduk Madinah merupakan satu bangsa dengan melindungi ajaran agamanya masing-masing. Maka saya jelaskan kepada anak-anakku bagaimana fanatiknya kita kepada Islam. Orang itu harus konsisten dengan akidahnya, jangan menjadi orang munafik, jangan menciptakan bangsa yang munafik. Orang Islam harus konsisten dengan ajaran agamanya. Yakinilah umat Islam bahwa agama Islam yang benar adalah Islam untuk umat Islam. Laksanakan ajaran agamanya. Orang Kristen pun pasti berkata agama yang benar agama Kristen. Persilahkan keyakinanmu, laksanakan agamamu dengan konsekuen. Begitupun yang beragama Hindu, agama Buddha, laksanakan ajaran agamamu dengan konsekuen. Tidak usah membenarkan agama lain, karena itu hal yang tidak mungkin. Orang Islam suruh membenarkan agama Kristen tidak mungkin, orang Kristen disuruh membenarkan agama Islam tidak mungkin. Ini kalau jujur, jangan ada dusta di antara kita. Mari kita jujur,
Orang Hindu pasti berkata agama Hindu yang benar, orang Buddha pasti berkata agama Buddha yang benar. Persilahkan dengan keyakinan yang kokoh masing-masing. Yang penting dengan keyakinan yang kokoh masing-masing itu, terjadilah saling harga menghargai antar umat beragama, saling hormat menghormati antar umat beragama, hidup damai bergotong royong dalam membangun bangsa Indonesia dengan tiap-tiap umat beragama konsisten dengan agamanya masing-masing, tapi saling hormat menghormati antar umat beragama, rukun damai. Itulah mestinya toleransi. Bukan toleransi lalu kita disuruh membenarkan semua agama. Itu munafikan umat. Kita jangan jadi umat yang munafik. Seorang muslim katakan saya Islam, agama saya benar, saya laksanakan ajaran saya, tetapi saya tetap hormat menghargai umat yang beragama selain Islam, dan kami siap itu rukun damai dalam satu negara. Persilakan ajarannya masing-masing. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, asbabun nusulnya surat Al-Kafirun. Orang-orang kafir datang kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, apa yang kau maui? Kalau kau ingin menjadi pemimpin, kau kami angkat sebagai raja di negeri Mekah ini dengan syarat kau berhenti jadi nabi." "Muhammad, apa yang kau inginkan? Kalau kau ingin menjadi orang kaya, kekayaan kami, bangsa Arab kami kumpulkan, kami serahkan kepada kau sehingga kau menjadi orang yang terkaya di negeri Mekah ini dengan syarat kau berhenti menjalankan dakwahnya, arti berhenti kau jadi nabi." "Muhammad, apa yang kau inginkan? Kau ingin kawin? Saya kumpulkan anak-anak perawan di negeri Mekah ini, persilakan kau kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semaumu, asal berhenti jadi nabi." Rasulullah menolak. Orang kafir Quraisy tidak putus asa, datang lagi, "Begini aja Muhammad, supaya negeri Mekah itu aman, kalau kau beribadat solat, saya akan beribadat solat seperti kau. Tapi nanti kalau kami menyembah berhala, Lata wal Uzza, engkau dengan umatnya ikut menyembah berhala gantian." Jadi hal semacam itu kalau sekarang itu bukan barang baru. Diajak ke masjid bersama, diajak ke gereja bersama, itu bukan barang baru. Itu ulangan sejarah 1400 tahun yang lalu. Kalau saya tidak heran, karena saya baca asbabun nusul. Nabi belum menjawab, nunggu perintah dari Allah. Orang kafir tidak putus asa lagi. "Sudah begini aja Muhammad, supaya kita negeri Mekah itu aman, tentram, begini aja. Sebulan saya ikut agamamu, bulan depan kau ikut agama saya. Atau seminggu kau ikut agama saya, nanti seminggu saya ikut agamamu. Yuk bersama-sama gantian." Rasulullah tidak menjawab. Akhirnya turunlah asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kafirun. "Kul, katakanlah oleh engkau Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus ke dalam dadamu." Itu saya terjemahkan perpanjang itu, karena orang berkata bahwa kafir itu penghinaan. Itu orang yang ngerti bahasa Arab, itu orang
Kalau ngerti bahasa Arab, kafir itu bukan penghinaan, nama yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menutup hatinya sehingga iman tidak tembus. Kafir itu bukan penghinaan, kafir orang yang menutup hatinya. Karena hatinya ditutup, dalil apapun saja yang dikemukakan tidak bakalan diterima. Maka orang yang menutup hatinya namanya kafir. Jadi kafir itu menutup hatinya. Kita berdoa, Allahumma kafir anhum sayyiatihim. Kafir itu tutup. Nah, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, ini jawaban kepada ajakan orang Quraisy. La a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kau sembah. Wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Saya bukan penyembah kepada apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Yang kau sembah, kau sembahlah. Yang saya sembah, saya sembah. Saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau pun tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum, agamamu, agamamu. Waliyadin, dan agamaku, agamaku. Itu namanya toleransi. Persilahkan orang gereja, laksanakan ibadatmu secara gereja. Kami umat Islam tidak akan mengganggu, dan kami hormati kau pergi gereja tiap hari Minggu. Kami umat Islam dengan keyakinan kami, kami sholat 5 waktu, menjalankan sholat Jumat. Mari kita konsisten dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian setelah itu kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup damai. Bagaimana? Jelas ini. Bukan berarti pemurtatan. Semua agama benar, semua agama sama, itu pemurtatan. Murtad itu. Kita tidak bisa berkata semua agama benar. Lalu dikatakan lagi untuk menipu pemuda-pemuda, semua umat beragama masuk surga. Subhanallah. Itu penipuan. Orang yang sholat subuh masuk surga, orang yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama, milih yang mana? Milih yang mana? Milih yang sholat subuh? Goblok. Lah iya, yang tidak sholat subuh masuk surga, yang sholat subuh masuk surga, surganya sama. Ngapain milih yang sholat subuh, repot-repot? Itu pembodohan itu, itu penipuan apa logika. Seolah-olah kayak benar, semua agama benar, semua agama sama. Kayak benar itu tidak benar. Kayak benar itu benar nggak? Enggak, kayak benar kok. Pilih kamu, kayak orang apa kayak monyet? Pilih. Kayak orang apa kayak monyet? Kalau kau milih kayak monyet, berarti kau orang. Tapi kau milih kayak monyet, kalau kau milih kayak orang, berarti kau monyet. Itu yang loncat-loncat di pohon itu kayak orang, monyet. Ada anak pakai apa, pengeras ke telinganya. Di sini ada kasetnya, nyetel lagu apa, lagu joget. Dia jalan joget sendirian dia, karena di sini dengar lagu joget. Orang tuh kayak monyet, tapi kan orang tuh cuman kayak monyet. Kayak monyet, orang. Kayak orang, monyet. Saya kedua-duanya enggak mau.
kayak orang juga gak mau, kayak monyet juga gak mau, ya orang. Itulah, itu penipuan logika. Semua umat beragama masuk surga, kata siapa itu? Kata orang yang tidak beragama. Kalau orang beragama pasti berkata yang masuk surga, kata orang Kristen, orang Kristen. Yang masuk nirwana kayak orang Hindu dan orang Buddha, ya orang yang beragama Hindu anggap Buddha yang masuk nirwana. Nirwana itu surga istilah mereka. Kata orang Kristen yang masuk surga itu orang Kristen, maka dia beragama Kristen. Kata Sukron Makmun, yang masuk surga itu hanya orang Islam. Maka saya sholat subuh. Kalau yang tidak sholat subuh masuk surga, yang sholat subuh masuk surga, Sukron Makmun masuk surga. Tidak sholat subuh masuk neraka. Itu keyakinan saya. Mengapa saya pas puasa bulan Ramadan, yang diminum di kamar saya ada kok. Mau minum air panas, air dingin, ada. Tapi mengapa saya tahan, tidak mau minum, tidak mau makan satu hari? Saya berpuasa bulan Ramadan karena saya yakini perintah Allah, perintah penciptanya. Saya sebagai hambanya, saya taat pada penciptanya. Saya puasa bulan Ramadan. Dengan puasa bulan Ramadan, insya Allah Sukron Makmun masuk surga. Tidak puasa bulan Ramadan, insya Allah masuk neraka. Na'udzubillah. Gimana? Saya mengajarkan supaya tiap umat beragama, baik Kristen, Hindu, Buddha dan Islam, konsistenlah dengan keyakinannya. Jangan jadi orang munafik. Katakanlah orang Kristen, agama Kristen yang benar, persilakan. Katakan umat Hindu, agama Hindu yang benar, persilakan. Sukron Makmun yang beragama Islam akan berkata agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Mari kita hidup rukun, hidup damai sebagai satu bangsa-bangsa Indonesia, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun dan damai selaku satu bangsa-bangsa Indonesia dengan tidak bersifat munafik. Mantap. Kalau soal toleransi, kita sudah ratusan tahun di Indonesia ini toleransi itu. Kita hidup dengan umat Buddha, kita hidup dengan umat Hindu, kita hidup dengan umat Kristen sudah ratusan tahun. Tidak pernah ada perang antara Islam dan Kristen di Indonesia, tidak ada, damai kok. Yang mengungkit-ungkit intoleransi itu saya heran, kayak tidak melihat fakta. Mana ada intoleransi di Indonesia? Semuanya sudah hidup toleransi. Kelompok saudara kita Muhammadiyah toleransi, Nahdlatul Ulama toleransi. Seluruhnya sudah hidup rukun, organisasi Islam yang lainnya hidup rukun dengan umat Kristen. Tidak pernah hari Minggu ada perang, itu tidak pernah. Hari Jumat ada perang, tidak pernah. Mereka sudah menjalankan ibadatnya masing-masing. Lakum dinukum agamamu, agamamu, laksanakan agamamu. Waliyadin agamaku, agamaku, aku laksanakan agamaku secara konsekuen, konsisten, dengan tidak mengurangi hormat kita umat Islam kepada umat yang beragama lain. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, hidup rukun, hidup damai, bergotong royong selaku bangsa Indonesia. Jangan dikasih hati minta jantung. Sudah dikasih hati minta jantung, itu mau membunuh kita itu.
Kita sudah cukup toleransi, tidak usah bicarain toleransi di Indonesia ini. Kalaupun tuh ada 1-2, tangkap saja itu. Tapi jangan lalu dianggap umat Islam intoleransi. Tidak ada itu, kita sudah ratusan tahun kok. Orang Banten ratusan tahun hidup dengan umat gereja. Orang Madura, saya di Madura sudah ratusan tahun hidup dengan orang gereja. Tidak ada masalah. Di negara-negara yang mayoritas Islam, seperti di Mesir misalnya, di Tunis, di Maroko, tidak ada penindasan orang Islam terhadap minoritas, tidak ada. Nah, ini karena garis toleransi dalam Islam itu jelas. Al-Qur'annya jelas. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan biwari ilmi. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah. Timbullah permusuhan tanpa ilmu. Maka hina menghina, cela mencela antar umat beragama, itu nanti akan timbul permusuhan. Mari setiap umat beragama konsisten dengan ajaran agamanya, konsisten dengan keyakinannya, dengan tidak mengurangi saling hormat menghormati dan saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama, membenarkan semua agama murtad. Gimana? Ini saya wajib kepada generasi muda ini sebagai generasi bangsa untuk hidup rukun, hidup damai. Saya kasih ayat-ayat Quran yang jelas. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man adza timmiyan faqad adzani." Dalam satu hadis, barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam, itu namanya kafir dhimmi. Maka orang Islam yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, kata Rasulullah, dia telah berarti menyakiti saya, kata Rasulullah. Kurang toleransi apa lagi? Dalam hadis lain toleransi lebih tegas lagi. Wa man adza timmiyan fa ana khosmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam seperti di Indonesia ini, maka sayalah musuhnya nanti pada hari kiamat. Orang yang menyakiti orang-orang non-muslim, maka nanti Rasulullah musuhnya. Kurang toleransi gimana ini? Ini harus dikembangkan. Tapi jangan lupa tetap konsisten dengan akidahnya, tetap konsisten dengan syariatnya. Karena Al-Quran diturunkan ini menjadi petunjuk dalam segala lapangan kehidupan. Maka kaum liberalisme itu bagi Islam tidak benar. Dan memang kaum liberalisme ini lahir untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Ini perkataan tokoh liberal yang bernama Humphrey Cox. Ya, kalau tujuan liberalisme, kebebasan asuhan untuk membebaskan dari asuhan agama, itu sama dengan pembinatangan manusia. Kalau manusia sudah bebas dari asuhan agama, berarti jadi binatang kayak ayam. Ayam bebas mutlak, kambing bebas mutlak, tidak kena peraturan. Malah kalau diukur, ayam itu jahat itu. Ayam bertelur 6, ngerem, netes, diantaranya jadi ayam jago. Ayam jagonya gede-gede-gede, ibu kandungnya dikawin. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu?
mau jadi ayam biadam. Lah, kalau sudah prinsip agama ini kita bertahan. Kambing, ayam, kambing sama lahir, ya kan? Kambing jantan gede-gede, ibunya dikawin. Kurang ajar enggak? Siapa? Kambing. Ayam bertelur, netes, jadi ayam betina. Gede-gede-gede, dikawin oleh bapak kandungnya sendiri. Kurang ajar enggak? Kalau mau bebas agama, jadi ayam kau. Nah, maka dalam negara yang pluralistik ini, masing-masing agama konsekuen, konsisten dengan agamanya, dengan tetap menghormati, menghargai umat yang beragama lain, hidup rukun dan damai. Ini prinsipnya toleransi. Bukan agama dicampur aduk kayak cendol. Dan pencendolan agama sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Kata orang kafir, gue, yuk Muhammad, kalau kau sholat saya akan sholat seperti kau sholat. Tapi nanti kalau kami menyembah berhala, latawalusa engkau dengan kaumnya ikut menyembah berhala. Nah, maka Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup. Sebagaimana sejelaskan Allah menciptakan Nabi Adam dan Ketua untuk menjadi pelaksana syariat Allah. Allah ciptakan Sukron Makmun tidak untuk semau gue. Apa semau gue? Sukron Makmun diciptakan oleh Allah bukan untuk sakarpi dewe. Sukron Makmun diciptakan oleh bukan untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan Sukron Makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah itu tidak mengekang, karena perintah Allah kita menyadari manfaatnya, larangan Allah kita menyadari madorotnya. Kalau Allah melarang kita minum minuman keras, menurut dokter minuman keras itu merusak urat saraf, apalagi sampai kepada tingkat narkoba, menghancurkan otak manusia. Berzina dilarang, kami tidak trauma, wajar. Kalau berzina tidak dilarang, berarti manusia seperti ayam, seperti kambing. Kita wajar menerima larangan Allah itu. Allah dilarang kita berjudi, karena berjudi itu malas, tidak mendatangkan uang, tapi menghabiskan uang. Kalau uangnya habis, tinggal ngerampok. Allah larang, kita terima. Allah perintahkan kita sholat, wajar untuk komunikasi dengan Allah. Satu hari 5 kali kita berhubungan dengan penciptanya. Kita tidak merasa itu suatu perintah yang memberatkan. Apa beratnya sembahyang 4 rakaat? Apa beratnya sembahyang 2 rakaat? Masih lebih berat bawa beras 1 kilo, 1 ton, 1 karung. Menggendong beras 1 karung berat, tapi sholat tidak. Dan sholat itu merupakan pernyataan, laporan kepada Allah, doa kepada Allah, kepentingan kita. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah, nikmat baca Fatihah, nikmat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji miliknya Allah. Mengapa segala puji miliknya Allah? Karena Allah penciptanya. Mudah kan? Mengapa segala puji milik Allah? Karena Allah itu penciptanya. Kalau kita memuji pemandangan di puncak, alangkah indahnya pemandangan di puncak. Siapa yang menciptakan puncak?
Kalau kita berkata tepi pantai indah ketika matahari terbit, siapa yang menciptakan pantai? Allah. Maka kalau segala puji milik Allah itu benar. Mengapa? Karena Allah penciptanya. Katakan, kamu memuji saya, katakan Pak Syukron bagus misalnya. Yang bikin saya siapa? Berarti memuji penciptanya. Dalam sholat itulah yang tiga, Alhamdulillah Rabbil Amin Ar-Rahmanu Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Wal Mudhibi 'Alaihim Waladdallin. Tidak ada di dalam ayat-ayat Quran itu ayat-ayat radikal, tidak ada. Kalau saudara menganggap ayat ini radikal, hubungi ulama, hubungi kiai yang mengerti. Qatilu fi sabilillah alladina yuqatilunakum. Itu bukan ayat radikal. Jam berapa? Ya. Itu bukan ayat radikal. Itu pemberitahuan. Qatilu, perangilah oleh kau. Siapa yang diperangi? Alladina yuqatilunakum, yang memerangi kamu. Kalau mereka tidak memerangi kamu, jangan diperangi. Mana radikalnya itu? Dan kita tegas, tegas itu bukan radikal, konsisten. Bagaimana tegasnya dengan akidahnya, tapi selamanya dia hormat kepada umat yang beragama lain. Dia menghargai umat yang beragama lain. Dia hidup rukun bertetangga dengan umat yang tidak seagama, walaupun berbeda agama, tapi dia konsisten dengan agamanya. Itu yang diminta. Jangan menjadi orang-orang munafik. Inilah barangkali, maka anak-anakku, hidup negara kesatuan Republik Indonesia, kau konsisten dengan agamamu, kau konsisten dengan tauhidmu, kau konsisten dengan syariat Allah. Tapi ingat, kau tetap wajib menghormati umat yang beragama lain dan menghargai. Ya, hargailah mereka. Rukun, bergotong royong, walaupun berbeda agama, dengan konsisten terhadap agamanya, itulah lafaz lakum dinukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.